Bulatan adalah dikatakan bentuk yang paling asas dalam alam semesta kita. Sama ada kita melihat bentuk orbit planet, sama ada kita melihat pada roda, sama ada kita melihat apa-apa jenis bentuk bulatan. Bulatan hanya akan muncul lebih dan lebih lagi. Jadi, ia mungkin berbaloi untuk kita memahami beberapa sifat bulatan. Jadi, perkara pertama, apabila orang menemui bulatan dan anda hanya perlu lihat pada bulan untuk melihat bulatan. Tetapi kali pertama mereka berkata, apakah sifat-sifat mana-mana bulatan? Jadi perkara pertamanya mereka mungkin mahu mengatakan ialah bulatan adalah semua mata yang sama jarak dari pusat bulatan. Semua mata sepanjang bucu ini adalah sama jarak dari pusat di sana. Jadi, salah satu perkara pertama yang seseorang mungkin mahu bertanya ialah apakah jarak itu, jarak yang sama bahawa semuanya adalah dari pusat di sana. Kita memanggil ia jejari bulatan. Jejari bulatan. Ia hanya jarak dari pusat keluar ke tepi. Jika jejari itu 3 cm, maka jejari ini akan menjadi 3 cm. Dan jejari ini akan juga menjadi 3 cm. Ia tidak akan berubah. Secara definisi, bulatan adalah semua mata yang sama jarak dari titik pusat. Dan jarak itu ialah jejari. Jarak itu ialah jejari. Sekarang, perkara yang seterusnya yang paling menarik tentang itu, orang mungkin berkata, berapa luas bulatan itu? Berapakah lebarnya sepanjang titik yang terbesar? Atau jika anda hanya mahu memotong ia bersama-sama titik terluas, apakah jarak di sana? Dan ia tidak perlu hanya di sana. Saya hanya boleh potong ia dengan mudah sepanjang titik terluas di sana. Saya hanya tidak akan memotong ia seperti beberapa tempat seperti itu kerana itu tidak akan bersama-sama titik terluas. Terdapat beberapa tempat di mana saya boleh memotongnya sepanjang titik paling luas. Kita baru melihat jejari dan kita lihat bahawa titik terluas melalui pusat dan berterusan. Jadi, ia adalah asasnya dua jejari. Anda mendapat satu jejari di sana dan kemudian anda mempunyai satu lagi jejari di sana. Kita memanggil jarak ini bersama-sama titik terluas bulatan, diameter. Jadi, itu adalah diameter bulatan. Ia mempunyai hubungan yang sangat mudah dengan jejari. Diameter adalah sama dengan 2 kali jejari. Diameter adalah bersamaan dengan 2 kali jejari. Sekarang, perkara seterusnya yang paling menarik yang anda mungkin tertanya-tanya tentang bulatan adalah sejauh mana ia sekitar bulatan. Jadi, jika anda dapatkan pita pengukur, dan anda mengukur sekitar bulatan seperti itu, apakah jarak itu? Kita memanggil ia lilitan bulatan. Sekarang kita tahu bagaimana diameter dan jejari berkait. Tetapi bagaimana lilitan berkait dengan katakan diameter? Dan jika anda tidak berapa biasa dengan diameter, ia amat mudah untuk memikirkan bagaimana ia berkait dengan jejari. Beribu-ribu tahun yang lalu, orang mengambil pita mereka, mengukur dan mereka terus mengukur lilitan dan jejari. Dan katakan apabila pita pengukur mereka tidak begitu baik, katakan mereka mengukur lilitan bulatan dan mereka akan dapat ia kilatan seperti kira-kira 3. Dan kemudian mereka mengukur jejari bulatan di sini atau diameter bulatan itu dan mereka akan mengatakan, oh, diameter kelihatan seperti kira-kira 1. Jadi, mereka akan berkata, biar saya tuliskan ini. Jadi, kita bimbang tentang nisbah. Izinkan saya menulis seperti ini. Nisbah lilitan kepada diameter
nisbah lilitan kepada diameter. Jadi, katakan seseorang mempunyai beberapa bulatan di sini. Katakan mereka mempunyai bulatan ini dan kali pertama mereka fitter pengukur yang tidak berapa baik. Mereka mengukur sekitar bulatan dan mereka berkata, hey, ia adalah lebih kurang sama dengan 3 meter apabila saya mengukurnya. Dan apabila saya mengukur diameter bulatan secara kasarnya bersamaan dengan 1. Okey, itu menarik. Mungkin nisbah lilitan diameter 3. Jadi mungkin lilitan selalunya 3 kali ganda dari diameter. Itu hanyalah dengan bulatan ini. Tetapi katakan mereka mengukur bulatan yang lain di sini. Saya lukiskan ia lebih kecil. Katakan di bulatan ini, mereka mengukur di sekeliling ini dan mereka dapati lilitan ialah 6 cm secara kasar. Kita mempunyai pita pengukur yang teruk. Kemudian mereka mendapati diameter ialah secara kasar 2 cm. Dan sekali lagi, nisbah lilitan diameter secara kasar ialah 3. Okey, ini adalah sifat bulatan yang kemas. Mungkin nisbah lilitan diameter sentiasa tetap untuk sebarang bulatan. Jadi mereka berkata, biarlah saya belajar ini dengan lebih lanjut. Jadi mereka dapatkan pita pengukur yang lebih baik. Apabila mereka mendapati pita pengukur yang lebih baik, mereka mengukur, hey, diameter saya pasti 1. Mereka mengatakan bahawa diameter saya pasti 1. Tetapi apabila saya mengukur sedikit lilitan saya, saya sedar ia lebih dekat kepada 3.1. Dan perkara yang sama dengan di sini. Mereka dapati nisbah ini adalah lebih dekat dengan 3.1. Kemudian mereka terus mengukur ia dengan lebih baik dan lebih baik. Dan kemudian mereka sedar bahawa mereka telah mendapat nombor ini. Mereka hanya terus mengukur ia lebih baik dan lebih baik dan mereka dapat nombor ini. 314159. Dan mereka hanya terus menambah digit dan ia tidak akan berulang. Ia adalah nombor metafizik yang menarik tetapi pelik yang asyik muncul. Jadi nombor ini begitu asas kepada alam semesta kita kerana bulatan adalah begitu asas kepada alam semesta kita. Dan ia akan muncul untuk setiap bulatan. Nisbah lilitan diameter ini jenis nombor ajaib. Mereka memberi nama. Mereka memanggilnya pi. Atau anda hanya boleh memberikan Latin atau huruf pi Yunani seperti itu. Yang mewakili nombor ini boleh dikatakan nombor yang paling menarik di alam semesta kita. Ia pertama kali muncul sebagai nisbah lilitan kepada diameter. Tetapi anda akan belajar sepanjang perjalanan matematik ini bahawa ia muncul di mana-mana. Ia adalah salah satu daripada perkara-perkara asas mengenai alam semesta yang membuat anda berfikir bahawa terdapat beberapa susunan. Walau apapun, bagaimana kita boleh menggunakan ini untuk matematik asas kami? Jadi kita tahu atau saya memberitahu anda bahawa nisbah lilitan kepada diameter, apabila saya mengatakan nisbah, saya hanya mengatakan jika anda membahagikan lilitan dengan diameter, anda akan mendapat pi. Pi hanyalah nombor ini. Saya boleh menulis 314159 dan berterusan. Tetapi itu akan menjadi satu pembaziran ruang dan ia hanya akan menjadi sukar untuk berurusan. Jadi orang hanya menulis ini huruf pi Yunani di sana. Jadi macam mana kita boleh kaitkan ini? Kita boleh darab kedua-dua pihak ini dengan diameter dan kita boleh katakan bahawa lilitan adalah sama dengan pi kali diameter. Atau oleh kerana diameter bersamaan dengan 2 kali jejari, kita boleh katakan bahawa lilitan adalah sama untuk pi kali 2 kali dengan jejari.
atau bentuk yang anda paling berkemungkinan untuk melihat ia bersama dengan 2 pi r. Jadi mari kita lihat jika kita boleh mengaplikasikan itu kepada beberapa masalah. Jadi katakan saya mempunyai bulatan seperti itu dan saya telah memberitahu anda ia mempunyai jejarim. Jejarimnya di situ ialah 3. Jadi 3, izinkan saya menulisnya. Jadi jejari adalah bersama dengan 3. Mungkin ia adalah 3 meter. Letakkan beberapa unit di sana. Berapakah lilitan bulatan? Lilitan adalah bersama dengan 2 kali pi kali jejari. Jadi ia akan bersama dengan 2 kali pi kali jejari kali 3 meter yang bersamaan dengan 6 meter kali pi atau 6 pi meter. 6 pi meter. Sekarang saya boleh darabkan ini. Ingat, pi hanyalah nombor. Pi hanyalah 3, 1, 4, 159 dan berterusan. Jadi jika saya darabkan 6 dengan itu, mungkin saya akan mendapat 18 mata dan sesuatu. Jika anda mempunyai kalkulator, anda mungkin mahu melakukannya. Tetapi bagi orang yang mudah, mereka akan meninggalkan nombor seperti dalam segi pi. Sekarang saya tidak tahu apa ini. Anda darabkan 6 kali 3, 1, 4, 159. Saya tidak tahu jika anda mendapat sesuatu yang dekat kepada 19 atau 18. Mungkin ia lebih kurang 18 sesuatu. Saya tidak mempunyai kalkulator di hadapan saya, tetapi daripada menulis nombor ini, anda hanya perlu menulis 6 pi sana. Sebenarnya, saya fikir ia tidak cukup untuk menyeberangi amang ke 19 lagi. Sekarang, mari kita menanya soalan lain. Berapakah diameter bulatan? Baik, jika jejari ini adalah 3, diameter hanya 2 kali ganda. Jadi, ia hanya akan menjadi 3 kali 2 atau 3 campur 3 iaitu bersama dengan 6 meter. Jadi lilitan adalah 6 meter pi. Diameter ialah 6 meter. Jejari ialah 3 meter. Sekarang mari kita cuba cara yang lain. Katakan saya mempunyai bulatan yang lain. Katakan saya mempunyai bulatan yang lain di sini. Dan saya memberitahu anda bahawa lilitan adalah sama dengan 10 meter. Itulah lilitan bulatan. Jika anda meletakkan pita pengukur untuk mengukur sekeliling dan seseorang bertanya kamu berapakah diameter bulatan? Kita tahu bahawa diameter kali pi. Kita tahu bahawa pi kali diameter adalah sama dengan lilitan, iaitu bersamaan dengan 10 meter. Jadi untuk menyelesaikan ini, kita hanya perlu membahagikan kedua-dua belah persamaan ini dengan pi. Diameter akan bersama dengan 10 meter bahagi pi atau 10 bahagi meter pi, dan itu hanyalah nombor. Jika anda mempunyai kalkulator, anda sebenarnya boleh membahagikan 10 dibahagikan dengan 3, 1, 4, 159. Anda akan dapat 3 titik sesuatu meter. Saya tidak boleh melakukannya dalam kepala saya, itu hanyalah nombor. Tetapi untuk mudah, kita selalu tinggalkan ia dengan cara itu. Sekarang, berapakah jejari? Jejari adalah bersama dengan separuh diameter. Jadi keseluruhan jarak di sini adalah 10 bahagi meter pi. Kalau kita hanya separuh daripada itu, jika kita hanya mahu jejari, kita hanya darabkan ia dengan separuh. Jadi anda mempunyai separuh kali 10 bahagi pi yang bersama dengan separuh kali 10, atau anda hanya bahagikan pengangka dan penyebut dengan 2. Anda akan mendapat 5 di sana. Jadi anda mendapat 5 bahagi pi. Jadi jari di sini ialah 5 bahagi pi.
Tidak ada apa yang susah mengenai ini. Saya rasa perkara yang paling mengelirukan orang ialah dengan menyedari bahawa pi adalah nombor. Pi hanya 3.14159 dan ia hanya akan berterusan. Terdapat beribu-ribu buku ditulis mengenai pi sebenarnya, jadi ia tidak seperti saya tidak tahu jika ada beribu-ribu. Saya mengelabas, tetapi anda boleh menulis buku tentang nombor ini, tetapi ia hanyalah nombor. Ia adalah satu nombor yang sangat istimewa, dan jika anda mahu menulis dalam cara yang anda biasa anda gunakan untuk menulis nombor, anda hanya boleh darabkan ini. Tetapi kebanyakan orang menyedari bahawa mereka suka tinggalkan benda dari segi pi. Bagaimanapun, saya akan tinggalkan anda di sini. Dalam video seterusnya, kita akan belajar mengenai kawasan bulatan.